Siapa yang menotok kaki depan kudaku dengan jambu ini? Jahanam. Bajingan. Pengecut. Siapa yang berani kurang ajar? Lekas turun. Unjukkan diri kalian. Sikap kalian tampak gagah, tapi perbuatan kalian sungguh pengecut. Maaf, dengan cara itu kami baru bisa menghentikan kuda Anda. Siapa kalian dan mau apa? Jawab dulu pertanyaan kami. Apakah betul Anda putri Raja Rencong dari utara? Apa maksud kalian mencari putri Raja Rencong? Jawab dulu pertanyaan kawanku tadi. Keparat. Aku memang Pandan Suri, putri Raja Rencong dari utara. Kalian berempat, mau apa? Ah, kawan-kawan. Akhirnya berhasil juga kita menemukan gadis ini. Ketahuilah, Nona. Sudah lama kami mencari-cari dirimu. Aku tidak pernah melihat tampang-tampang seperti kalian. Mau apa mencariku? Apa? Kamu berani menghina orang-orang seperti kami? Tahan, Datu. Kami bermaksud menawan dirimu supaya ayahmu mau menyerah. Kalian bangsat-bangsat pengecut. Kalian tidak punya nyali untuk melawan ayahku. Kalian kira semudah itu hendak menculik putri Raja Rencong dari utara? Kawan-kawan, kita ringkus putri bajingan keparat itu. Ayo!
Ayahku akan membalas perbuatan kalian. Tunggu, jangan kabur. Kau siapa? Kau telah merusak rencana kami. Perbuatanmu sangat lancang. Kau pasti gak ditangkap dari situ. Kalian tidak malu mengeroyok seorang gadis muda? Itu bukan urusanmu. Orang muda, apa hubunganmu dengan gadis itu? Aku tidak kenal gadis itu. Tapi aku tidak bisa tinggal diam menyaksikan tindakan kawan-kawanmu yang pengecut itu. Apa kau tahu siapa gadis itu? Ah, aku tidak perlu tahu siapa gadis itu. Kalau kau tahu siapa dia, mungkin tindakanmu akan lain. Belum tentu. Mungkin iya, mungkin tidak. Aku benar-benar muak melihat tingkahmu. Kau telah menyelamatkan gadis itu. Berarti kau juga adalah musuh kami. Tadi kawanmu menyebut Raja Rencong dari utara. Lantas, apa hubungan gadis tadi dengan tokoh golongan hitam itu? Dia Panansuri, putri Raja Rencong dari utara. Tunggu. Kau siapa anak muda? Stop!